masa untuk aku bangkit lagi sebelum mencari sesuap nasi. Perutku di alas sesuap nasi. Ha, subuhku tertinggal lagi. Oh, terus diganti, terus keluar dan berlari bersama warga kota lain sekali. Kita semua selari motor, kereta, bas, LRT yang berpas signal berjalan kaki dari Tauke Besar hingga Kerani. Semua punya niat sama di hati, punya usaha dan rezeki serasi. Walau penuh saljana yang dihadapi, masih ada mentari. Jadi syukur aku masih di sini, syukur aku bernafas lagi, syukur aku masih berdiri, masih ada kuasa dalam tubuh ini, syukur aku masih di sini, syukur aku bernafas lagi. Aku masih berdiri, masih ada kuasa dalam tubuh ini. Ha? Bil datang lagi seakan sebulan dua kali, harap dibayar dalam tujuh hari sebelum bekalannya dimati. Terngiang rintihan ibu dan bini, kata mereka perlu itu dan ini. Anakku mahu ke sana sini, melihat tempat indah di kaca TV. Di otakku hanya perionasi, di kereta rumah air dan api. Aliran uangku dijaga rapi, ditabung yang lebih di dalam laci. Hasil usaha keringat di dahi, kerjaku hanya jangan dicaci. Ku keras semua tangan dan kaki, sehingga ku jumpa semua sekali. Syukur aku masih di sini, syukur aku bernafas lagi, syukur aku masih berdiri, masih ada kuasa dalam tubuh ini. Syukur aku masih di sini, syukur aku bernafas lagi, aku masih berdiri. Murahkan rezeki, jadikan aku lebih seperti antara mereka yang mempercayai. Walau usaha aku pun nama madai, paduku lewat beberapa kali. Bila bisikannya masih berhenti, aku terjadu pada dunia, tapi aku tetap kembali. Jadi aku masih di sini, aku bernafas lagi, aku masih berdiri, masih ada kuasa dalam tubuh ini, ya. Aku masih di sini, aku bernafas lagi, aku masih berdiri, masih ada kuasa dalam tubuh ini. Syukur aku masih di sini, syukur aku bernafas lagi, syukur aku masih berdiri, masih ada kuasa dalam tubuh ini. Syukur aku masih di sini, syukur aku bernafas lagi, syukur aku masih berdiri, masih ada kuasa dalam tubuh ini. Murahkan rezeki, jadikan aku lebih seperti antara mereka yang mempercayai. Walau usaha aku kurang memadai, paduku lewat beberapa kali. Bila bisikan dia mencuit hati, aku terjatuh pada duniawi, tapi aku tetap kembali. Jadi syukur.